Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Janota Bulambot ya. Pada video kali ini saya ingin share tentang Tabulampot pisang saya. Ini pisang Cavendish, ditanam di dalam planter bag ukuran 100 liter ya. Dan ini ada dua pohon, ini anakan ya dua-duanya, karena indukannya kemarin terserang layu fusarium, belum sempat berbuah. Lalu kita tebang, kita treatment supaya tidak menular ya, yaitu dengan pemakaian obat antrakol bisa, atau dengan furadan. Nah, dengan pengalaman-pengalaman tersebut, untuk pencegahannya kita tiap 1 bulan sekali kita siram dengan furadan bergantian dengan antrakol, untuk pencegahannya supaya tidak terserang kembali layu fusarium. Nah, ciri-cirinya kalau terkena itu biasanya daunnya menguning ya, kemudian layu, lama-lama mati. Ini ada juga yang saya tanam di galon ya. Nah, ini nanti akan kita pindah ya, karena ini sudah kekecilan. Sejauh ini pertumbuhannya bagus, tidak ada tanda-tanda terserang suatu penyakit ya. Harapannya tetap terus begini sampai nanti berbuah dan panen. Amin ya, amin. Ini sejak kecil, apa namanya, usianya ini dari bibit sekitar 6 bulan ini kalau nggak salah. Nah, ini semoga di umur 1 tahunan besok sudah bisa berbuah. Ini adalah pisang Cavendish. Di dalam planter bag 100 liter ya, karena kita nggak ada lahan, jadi keinginan menanam pisang kita eksekusi di dalam planter bag. Oke teman-teman, segini dulu update kita. Semoga menambah semangat teman-teman yang baru mulai belajar tanam-menanam. Tanam apa saja untuk sedekah oksigen. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.